sekarang Aldi lagi di Cianjur nih, di Kabupaten Cianjur, lagi nyari ular buntet. Jadi nerima laporan dari warga di sini banyak katanya ular buntet. Jadi bikin Aldi tuh penasaran, ular buntet tuh ular apa gitu? Apakah itu sanca, kobra atau nakonda, guys? Jadi kita akan nyari ular buntet itu jenis ular apa gitu. Oke, kita lanjut. Halo guys, jadi sekarang Aldi di sini masih pencarian ya. Karena di atas ini di sungai, sungai yang cukup gede. Bisa dibilang ini sungai apa ya? Sungai yang paling gede di Cianjur. Di Kabupaten Cianjur ya. Nah, di sini Aldi masih pencarian, guys. Pencarian ular buntet. Nah, teman-teman lihat. Lihat kan? Ular. Wah, lihat kayaknya ini adalah ular karung ya. Jenis ular tidak berbisa, guys. Lihat, mungkin menurut warga yang dibilang ular buntet itu adalah ini, ular karung. Lihat. Nah, jadi ini bisa disebut juga anakonda lokal ya guys ya. Ini akan Aldi shelter, bawa juga ke shelter. Karena ular ini tidak memiliki bisa ya guys ya. Tidak memiliki bisa atau racun, venom lah gitu ya. Ini akan kita bawa guys. Lihat. Wow, ini nih laporan masyarakat ular buntet guys terpecahkan. Mantap. Oke guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga ya. Ya. Jadi untuk habitatnya ini bisa di sungai kayak gini nih. Di sungainya kayak gini nih. Sungai taruk, sungai kecil kayak gini. Ini mungkin habitat buat mereka juga ya. Kita akan bawa ke darat ya. Nah, bisa teman-teman lihat kan? Jadi ular ini ular tidak agresif, guys. Nah, dia sangat lambat. Lambat untuk mencari mangsanya dan apa ya disebutnya tuh aktivitasnya lah mungkin aktivitas lambat dan juga untuk karakternya ya. Nah guys, sebenarnya bukan takut ya, geli guys. Nah lihat teman-teman, nah ini kenapa dipanggil ular buntet ya, ini bukan takut ya, bukan. Jadi dia tuh memiliki sisik yang sangat kasar, kayak tapi lemas, sisiknya tuh lemas, tapi teksturnya tuh kasar, beda sama python. Dan juga memiliki ekor yang sangat kecil kayak tikus ya guys tuh. Ekornya kayak tikus, dan juga kepalanya tuh unik banget, kepalanya tuh. Nah, kepalanya unik banget, kayak ular. Oke, mungkin guys, sekarang di sini, di sungai ini, masih banyak ya. Mungkin karena ini cuaca udah mendung juga, takutnya ada banjir mungkinnya di sini. Aldi, ini akan bawa dulu ke shelter. Nanti di sana akan kita review lagi lah ya. Kita akan review lagi di sana. Nah, jadi jarang banget ular ini gigit. Walaupun liar, jarang banget, cuman geli, genyal. guys, terpecahkan pokoknya. Oke, buat teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe, guys, ya. Let's go.